Pesantren An-Nawawi Tanara menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kabupaten Serang, Banten. Pesantren yang didirikan oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pada tahun 2001 ini diharapkan dapat membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi para santri dan masyarakat setempat. Menyusun kebangkitan dan kepulihan ekonomi berbasis santripreneur. Disinilah ide-ide baru yang menggabungkan pengalaman lama saya sebagai entrepreneur. Jadi menurut saya ini yang akan kita kembangkan ke depan. Dalam kunjungannya ke Provinsi Banten, Menparekraf juga tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendongkrak kinerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga kawasan ini bisa menjadi destinasi utama dan favorit wisatawan. Dari Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.